Oh yo, jadi kan harus kunci. Lalu buka ya, jadi itu berangkat dari saya menemani beliau mulai 86 lah, 86 sampai ya titik darah penghabisan lah. Kalau selama ibu menjadi ketua umum saya tetap konsisten, jadi saya kader yang punya prinsip, sikap dan komitmen. Beliau itu tahu persis kan setiap kali pergerakan beliau kan, karena orang berani dan sebagainya itu kan dianggap preman kalau ibu itu. Pokoknya suka berantem itu preman kan gitu. Sehingga waktu kongres pertama PDI Perjuangan tanggal 8 sampai 10 Oktober 1998 itu memang saya di sana memang ya pokoknya ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri formatur tunggal. Karena utusan yang dari Solo maunya formatur sekap ya, daripada tak keprok kursi munggah meja Jawa Tengah formatur tunggal. Nah, akhirnya gedok gitu. Itu satu. Yang kedua, ya di sana kalau ada yang ngerecok ibu memang saya yang ngadepin dan sebagainya. Jadi diajak berantem gitu aja, tinggal berani atau tidak kan gitu. Dan jelas ikut PDI segi 5 sampai PDI Perjuangan itu ketertindasan ini kan belum berakhir, masih terus. Nah, itu ya kalau Ibu Mega selalu menyampaikan saya, itu beliau selalu mengingat peristiwa perjalanan sampai dengan hari ini itu, saya itu dianggap orang yang suka berantem, memang iya, nah, gitu aja. Namun saya tidak pernah melakukan hal yang istilahnya merugikan orang lain. Artinya malah mencopet, mencuri itu enggak. Itu tidak saya lakukan, tidak pernah saya lakukan. Untuk kegiatan kampanye itu saya lakukan. Terkait dengan polisi tentara zaman dulu itu sudah sering digebuki dan melawan itu, itulah yang selalu diingat oleh ketua umum. Saya itu kader partai yang taat dan patuh terhadap ketua umum. Ibaratnya saya sudah sampaikan kepada ibu, ibaratnya kepala saya ini diminta untuk kepentingan PDI Perjuangan maupun masyarakat, saya serahkan loh, Bu, untuk ibu. Baratnya saya disuruh masuk sumur yang dalam dan beracun sekalipun, kalau untuk kepentingan PDI Perjuangan saya lakukan. Namun saya tidak asal masuk sumur saja toh. Tadi saya juga dengan ada cara-cara supaya saya ngambil yang ada di dalam sumur itu bisa ada hasilnya dan bermanfaat. Nah itulah yang beliau rasakan. Termasuk ketika
kampanye pertama kali di Jawa Tengah 1 sampai dengan 98 itu, ya yang namanya orang tertindas kan ya, mohon maaf istilahnya, cacing itu loh, diinjek aja kan berarti ya kuget-kuget toh, kalau belum putus, putus pun masih kuget-kuget terus gitu lah, makanya ya jangan diganggu. Dan saya mulai insap itu sebetulnya 93, tapi insap yang dua, yang satu belum. Yang main judi mabu-mabuan itu saya insap, tobat. Namun kalau yang berkelahi itu kalau di masih diganggu ya harap putus, takut saya itu udah putus. Jangan diganggu lah. Pak kemarin ketika di Sarudi dan dengan itu bangga nggak Pak kemarin? Ya, no. Mungkin loh, mungkin ya. Rudi dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Konsisten. Konsisten secara mungkin pola hidup saya, rumah saya dan sebagainya mungkin. Beno kayak preman, mun ketika mendapat anugerah dari Tuhan bisa mengabdi melayani di masyarakat di pemerintahan, saya tidak pernah melakukan jual beli jabatan kira-kira loh. Korupsi apalagi, minta pekerjaan tidak sama sekali. Saya apa adanya kalau melamani beliau. Karena saya selalu menyampaikan kepada beliau, Bu, bagi saya miskin harta itu berkah, miskin mental musibah. Ya, itu aja yang peringkasan. Mungkin beliau terkesan apa yang saya sampaikan dan terkesan apa yang saya lakukan. Kira-kira itu. Kalau ya sebutan sang akar gitu. Ya pertama kali yang menjadi utran-utran kan Solo. Waktu itu ketua DPC-nya Mas Mayo, sekretarisnya Sendrat Suwarisman. Nah, sehingga kalau saya kan dulu yang promeknya kan pertama kali yang meledak kan di Solo. Kantor PDI kan kita segel, namun kita jaga karena PDI promek waktu itu. 98 itu saya dipilih menjadi ketua PAC promek. Tanggal 8 sampai 10 Oktober 98 Kongres di Bali memilih ketua umum, ya ketua umumnya Bumika itu. Karena pengalaman Kongres Sukolilo, KLB di Sukolilo deadlock karena suaranya dilebih satu oleh almarhum Latif Pujosakti meninggal dunia. Jadi selalu saya sampaikan, siapapun yang mengkhianati ketua umum PDI Perjuangan, saya selalu sampaikan cilik setruk gedene yang nang mati ya gitu aja. Itu banyak terjadi. Nah setelah itu yang di Solo baru membacakan langsung meninggal dunia. Itu aja. Jadi saya kalau ngomong apa adanya enggak pernah kok saya mau ngomong jelek tak omong ke baik, enggak. Saya plus-plus gitu aja. Jadi berantem tuh kan berantem sama ibu ketua umum, ya ngapain berantem ketua umum saya DPC 5 kali itu ya enggak ada ceritanya. Berantemnya ya dengan lawan politik, dengan masyarakat yang mengganggu itu. Dan dulu seperti itu. Karena dulu masih saya muda, cuman sekarang biarpun saya tua nek diganggu ya saya masih berani gitu. Teman berkelahi loh ya. Yang lainnya enggak. Iya, itu. Ya memang mohon maaf, kita itu paling parah Solo. Tiap hari gie buki, tiap hari mata itu kena gas air mata. Almarhum itu kalau sudah huru-hara gitu lari. Cuma tulis tuh. Kalau mes almarhum. Itu melayang. Itu nama Teriano. Itu aku bawa-bawa nomor 45 sama Karmasa begitu jual kan puan lagi suami yang tuh hilang ya jikur lagi mulai sudah masalah ya apa DPC coba DPC promek satu cerita yang begitu ya coba tulis gimana soalnya misalnya maklumat putusan kongres itu kan